Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Selamat hari jadi pada wanita terhebat ini. Itu antara ucapan manis daripada pelakon Aiman Hakim Riza bersempena ulang tahun kelahiran ke-29 istri tercinta Zahira Meg Wilson hari ini. Dalam ucapan sama, Aiman mengakui jadwal mereka berdua sangat padat sehingga perlu bekerja bahkan pada hari ulang tahun kelahiran. Beberapa bulan ini memang sangat padat dan sibuk, termasuk penggambaran, ubah suai rumah dan mengendalikan projek saya seterusnya. Otak saya terlalu sibuk dengan jutaan perkara sehingga boleh terlupa dan tersilap jalan untuk pulang ke rumah. Mungkin ini bukan sambutan terhebat untuk hari lahir yang normal, tetapi satu perkara yang pasti ialah kami ada untuk antara satu sama lain dan akan menjadi topik perbualan sehingga tua, katanya dalam Instagram. Sama seperti suami lain, Aiman yang populer menerusi drama Girlfriend Aku Dari Neraka itu turut mendoakan agar istrinya sentiasa di bawah lindungan Allah. Apapun saya ucapkan selamat hari jadi ke-29 buat wanita terhebat ini. Saya sayang awak dan terima kasih kerana menjadi diri awak yang sebenar. Semoga dipanjangkan umur dan dirahmati, katanya lagi. Zahira dalam ruangan komen pula sempat pecah rahsia bahwa Aiman meminta menyemak penggunaan tata bahasa Inggris untuk ucapan tersebut. Kemudian beri telepon bimbit dan minta saya periksa tata bahasa. Sayang awak dan semoga berlaku perkara yang hebat sahaja sepanjang kita bersama, ujarnya. Sejak awal Januari lalu, pasangan tersebut kerap menjadi perhatian ramai selepas pelakon Fathia Latif menggelar Zahira sebagai bibi dan turut menuduh Aiman masih mencintainya. Meskipun begitu, kedua-duanya terus mengunci mulut dan tidak membalas semua dakwaan yang dilemparkan oleh Fathia sehingga hari ini. Terdahulu Aiman dan Zahira mendirikan rumah tangga pada 20 Februari 2020.